Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ali Harsi. Dan di video kali ini saya bakal mereview produk lokal original lagi. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Oke, sebelumnya saya minta maaf nggak di studio yang biasanya ya. Kali ini di sini ya, karena lagi dipakai bocil studionya. Oke, ini adalah produk lokal original ya guys ya, mantap. Oke, langsung aja kita buka dan kita review. Ini ada stiker yang lucu ya, Ken Apparel katanya, dan ada gelangnya juga dong ya. Ini produk lokal original, mantul. Oke, kita langsung aja review. Wow, pertama kali dipegang itu lembut dan ini premium sekali ya ketika dipegang. Mantap. Oke, ini mereknya Ken. Nah, ada size-nya itu size L ya. Terus ada tulisannya juga ini emboss Ken gitu. Set. Dengan ini kayak karet gitu ya. Mantap. Yang kita review ini black old, ada juga black garment. Kalau black old itu hitam pekat tanpa ada putih-putih, kalau black garment itu kayak ada putih-putihnya gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja ya. Ini lokal original seperti yang saya katakan di video awal. Oke, saya suka produk ini kenapa? Karena zippernya itu loh nggak kaleng-kaleng bosku. YKK mantul. Ini size-nya size L ya. Nah, ini size-nya mulai dari yang kecil itu size 28 ya, terus ada lagi size 30, size 32, dan size 34. Ada juga yang jumbo ya. Nah, yang L ini setara dengan nomor 32 guys. Ini sejak 2002 katanya guys ya. Tuh. Oke, tampilannya seperti ini. Ini modelnya slim fit ya. Tergantung orangnya sih, kalau orangnya itu agak gede dia bakal jadi skinny alias ngepress body. Tapi kalau orangnya kecil dia agak longgar ya. Oke. Nah, belakangnya seperti ini. Dia memiliki dua kantong, kanan dan kiri. Dan depannya sini ada cane-nya juga ya. Tuh. Dapat ya tadi cane-cane. Wih, mantul. Tuh, lihat. Ini bawahnya seperti ini. Kita bakal ukur lingkar pinggangnya berapa ya. Size L ya, guys ya. Size L ini pinggangnya ada di 41 alias 82 ya, lebar pinggangnya. Kemudian panjang ya, kita bakal ukur panjangnya berapa senti. Nah, ini panjangnya sekitar 108 senti guys. Sebentar. Nah, ini 106 senti ya. Ini ngukurnya dari sini ke bawah 106 cm. Saya berat badan 560 kg dan tinggi saya 172 cm. Saya bakal cobain size L gimana ya kalau di badan saya. Oke, ini tampilannya ya. Ketika dipakai, saya yang tadinya size 30, mungkin size 30 udah nggak muat ya, harus yang L ini. Size 32 ya. 31 sih yang pas ya. Tapi Ken itu nggak ada yang ganjil. Jadi genap semua. Nah, seperti ini. Ini di tinggi 172, kepanjangan. Dan emang modelnya itu harus dilipat begini ya. Nah, emang modelnya harus dilipat seperti ini. Nah, ini agak melepet sih ya. Melepet tuh apa ya? Agak nyepret gitu kayak model skinny. Mungkin kalau yang BB-nya lebih dari saya bakalan jadi skinny gitu, ngepres banget ya.
mantul. Ini feelnya nyaman. Karena apa? Karena bahannya itu jeans dan dia itu melar ya. Hampir lupa saya jelasin bahwa ini bahannya melar, enak dipakai, nyaman sebenarnya. Cuman saya sekarang nggak pede pakai celana yang nyepret-nyepret begini, yang skinny-skinny gini ya. Oke, setelah tadi dicoba seperti itu ya, dengan berat badan 60 kg dan tinggi 172 masih kepanjangan. Dan ini kalau diajak naik motor atau apa itu pas, nggak keangkat gitu ya. Jadi cocok kalau buat naik motor gitu. Dan ini dalamnya saya lupa, di sini ada hang tag juga ya. Set, saya kasih lihat. Nah, tuh, made innya Bandung bosku, mantul. Oh ya, ini buat ngantongin HP, hampir lupa. Ini HP ya. Nah, kita bakal masukin. Nah, kira-kira segini nih kalau HP. Masih agak nongol ya, masih kurang panjang sih. Di depan sini ada pocket juga yang kecil ya, buat naruh receh gitu. Nah, tapi pocket belakangnya ini gede. Nah, saya juga pernah review produk lokal original. Kalau merek Ken ini ya, kalian beli satu. Kalau merek ini, kalian bisa dapat dua. Keren kan? Nah, tapi ya kalian harus yakin dan percaya bahwa ada harga, ada rupa, itu emang real ya. Jadi kalau harganya miring ya, ya kualitasnya juga you know lah ya. Tapi ini nggak melar ya. Dan video reviewnya kalian bisa tonton link yang ada di atas sini, kalian tinggal klik aja. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ini dengan harga di bawah 200.000 mendapatkan bahan yang kualitasnya premium seperti ini dengan jahitan yang rapi, bahannya elastis, melar, ini recommended. Oh ya, ada juga yang jumbo, saya pernah review yang jumbo. Yang jumbo itu mulai dari nomor 36, terus ada lagi 38, 40, dan paling gede itu 42 ya. Linknya bisa kalian tonton di sini, nanti linknya bakal muncul di situ. Oke, kesimpulannya seperti itu. Ini bahannya mantul, enak gitu buat kalian yang suka dengan celana yang skinny alias ngepress body. Ini recommended, produk lokal original, Bandung punya. Jadi saya lebih suka yang lokal original daripada yang brand luar tapi KW-KW gitu ya. So, gitu aja kesimpulannya. Ini produk yang recommended dengan zipper YKK yang pastinya tahan lama dan awet ya. Karena ibu saya itu selalu menggunakan sleting YKK kalau bikinin saya celana. Oke, gitu aja ya guys ya. Kalau kalian minat, kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Alwi Harsi, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.